Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah di penghujung di bulan suci Ramadan di tahun 2024 ini. Untuk menyambut datangnya Idul Fitri ini diawali dengan sholat Idul Fitri. Kali ini sholat Idul Fitrinya di komplek perumahan Pertamina. Di sini tempat untuk sholatnya luas banget, untuk jemaah lelaki dan jemaah perempuan juga luas sekali tempatnya. Itu bisa dilihat kan, tempatnya sangat luas, bisa menampung banyak orang di sini. Dan alhamdulillah banyak orang yang berdatangan, banyak orang yang mau melaksanakan sholat Idul Fitri di sini. Tapi karena tempatnya yang begitu luas, bisa menampung banyak orang, jadi tidak ada orang yang tidak kebagian tempat. Setelah melaksanakan sholat Id, tradisi di keluarga kami yaitu saling memaaf-maafkan. Maafkan bersama istri, memaafkan bersama anak-anak. Dan alhamdulillah masih bisa dilaksanakan sampai sekarang. Ini salah satu momen yang masih dilaksanakan dan rutin dilakukan setiap tahunnya. Alhamdulillah. Setelah itu dilanjutkan dengan berkumpulnya keluarga. Satu persatu keluarga terdekat datang untuk saling bersilaturahmi dan saling maaf-maafkan. Dan alhamdulillah banyak keluarga yang datang di sini. Alhamdulillah masih diberikan umur panjang, masih diberikan nikmat sehat, dan masih diberikan waktu untuk saling bersilaturahmi dan saling maaf-maafkan. Dan ini salah satu momen yang paling menggembirakan dan paling berkesan, bisa berkumpul dengan sanak saudara di sini. Mendingin taman. Dan di sela-sela sedang bersilaturahmi datang tukang bakso cuanke. Yaitu kenapa? Kayaknya orang-orang lagi pengen makan bakso. Akhirnya dipanggilnya dan kita bisa menikmati makan bakso bersama di sini. Dan rasanya begitu luar biasa nikmatnya, apalagi makan bakso sama di sini. Enggak aja. Orang ini selfie, lagi selfie sendiri ini tuh. Lagi selfie sendiri. Setelah bersilaturahmi, waktunya untuk berziarah ke makam orang tua, ke makam kakek nenek, dan ke makam saudara-saudara yang telah dipanggil oleh Sang Maha Pencipta. Dan alhamdulillah keluarga dari Bekasi datang untuk bisa bersilaturahmi dan saling memaafkan. Alhamdulillah ini suatu yang sangat menyenangkan. Dan di pengunjung keluarga kita sambut dengan anak-anak sudah sukses. Alhamdulillah untuk keberangkatan ini.